Assalamualaikum sahabat Aslamba. Masih di channel YouTube Driver Aslamba. Kali ini saya mau nyobain bisnya Bos Rian Mahendra. Masuk ke terminal. Udah ada, Bang. Jika Anda masuk ke terminal, lalu bertemu calo tiket, tetaplah bersikap tenang dan sopan, dan pastikan cari info sebelumnya tentang harga tiket bus kota tujuan. Dan abang-abang calo ini juga sedang cari nafkah, guys. Tetap hadapi dengan senyuman, jangan menunjukkan sikap kasar. Kali ini saya sedang berada di terminal Cipulir, mau naik bus Mahendra, tujuan Kajen Pekalongan. Bisnya Bang Rian, Mas Rian Mahendra. Untuk harga tiketnya Rp150.000, bisa dibayar via transfer, bisa juga datang langsung ke agen. Tapi jika Anda bepergian di weekend, saya sarankan untuk booking dulu via WhatsApp agar tidak kehabisan tiket. Bagi yang baru ketemu channel ini, bantu klik tombol like dan subscribe ya, guys. Arianto, Ramad Jati, Sinar Jaya, sama apa ya? Dan inilah interiornya. Dan untuk yang di baris depan, sepertinya pendek banget untuk ruangnya. Menurut saya ini akan kurang nyaman. Untuk ruangan ini, sangat bersih dan wangi. Untuk terminal Cipulir ini, kebanyakan bis tujuan Pekalongan Tegal Pemalang dan sekitarnya, melayani keberangkatan pagi dan sore. Biasakan simpen nomor kontak agen, guys, biar tidak ketinggalan informasi. Dan sekarang saatnya berangkat menuju kota Kajen. Bismillah. Semoga perjalanan aman selamat, lancar tidak ada halangan suatu apapun. Subhanallazi sahorolana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila robbina lamunqalibun. Bismillahit tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah.
antri masuk tol. Sebentar lagi saya mau tidur, guys. Mas kru membagikan air mineral dan roti Auka. Dan pukul 1.30 dini hari kita sudah masuk kota Kajen, kota Santri.